Bener ya? Murup apa nih? Oh, gimana? Flashnya murup ya sampean. Akhirnya sampailah. Oh iya. Assalamualaikum. Sampailah. Akhirnya setelah muter-muter. Wah, ini sudah dipanen. Seger. Iya, ini jeruk manis iki. Oke, warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Onyo Ajar dengan Rekeluen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia. Dan sekarang ada di kebun Pak Soleh, kebun yang satu lagi ternyata. Kebunnya ada berapa sih, Pak? Ini dan yang di sana cuma dua. Masih ada lagi. Oke. Masih kurang. Oke. Okay. Alhamdulillah. Niki Pak Soleh. Sini lho. Masih kecil. Coba lihat sampai ke bibir tebing. Ya, di sebelah sana ada seperti ada sungai, bukan rumpun bambu, namanya di balik gunung, otomatis konturnya berbukit-bukit. Ini di keranjang-keranjang yang sudah dipanen. Karena masih puasa, hasrat untuk mencicipi ditinggalkan, dibuang. Ya. Alhamdulillah. Kalau kemarin pada kedatangan pertama tidak sempat blusuk-blusuk begini karena hujan dan takut saya. Di kebunnya satunya itu terlalu luas. Kalau yang ini tidak seberapa luas, tapi udah lumayan banget, kelihatan subur banget. Seneng. Seandainya saya punya kebun seperti ini, wah betah. Bisa refreshing di sini setiap saat, setiap hari. Ini belum tua, ini belum saatnya, tapi kira-kira 9-2 bulan lagi mungkin, saya nggak tahu.
keren banget, keren banget, keren banget. Mau cari yang dompolannya lebih banyak dan yang siap dipanen mana ya? Sudahlah, biar gambar ini saja yang bercerita. Kembali lagi, putar lagi. Yes. Oh, kebun singkis kemarin ya. Mantap. Halo sing apa wong sing apa sing burung ambek anu. Tambah anu, tambah 10 kilo. Anu 20 kilo anu. Sing jeruk manis. Tengah tunggal kintang jeruk manis. Nggih. Tunggal kintang, Pak. Lewat sini aja, Pak. Bismillah. Mengikuti mas yang satu ini untuk lihat bagaimana cara memetik pakai gunting. Oh, betul, mesti satu dompol semuanya diambil nggih. Sebagian-sebagian nggih. Bagian. Ini kayak ini keren banget. Keren. Oh, dipilih yang benar-benar tua. Jadi tidak dipaksakan memilih yang belum tua. Agar apa ya? Ya kualitas, karena memang yang dijual memang harus yang berkualitas. Kualitas itu maksud saya yang sudah tua. Yang rimbun banget ini buahnya, keren banget. Dipilih yang kekuning-kuningan seperti ini berarti sudah tua. Nih, kuning-kuningan, yang masih hijau tidak, karena berarti belum siap, belum benar-benar siap untuk dikonsumsi. Nih, keren-keren. Ngikut lagi. Oh, sekarang tak balik. Anu kan merencangin betul, tapi manjat. Manjat sampai ke pelorot-pelorot. Iya, iya. Salah-salah nyempen. Ini gula, Pak. Pak San. Oh, iya itu. Ndih. Mantap iku. Kayak nyampe. Kamu sisi diperpanjang. Kayak gue nemu fail. Oh, ya gitu. Kayak gue nemu fail. Sampai TKP. Sampai TKP. Betul kayak gitu. Enggak kayak tau. Bila tadi sih. Aku tak zoom. Di. Kata lah sampean, aku tak zoom. Di tuh. Ini yang sudah siap, lebih tinggi. Oh, sip ini. Di lho. Oh, iya iki. Wah, keren ini, saudara. Ini keren banget. Wow.
Wow, mantap iku telu yu anu gregine apa? Oh, sudah ada di sana. Kalau ini dia pun yang pondok. Apa? Dah ini. Kalau yang pondok. Pondok aroma. Wah, kecil tadi. Keren banget. Enggak boleh pusing dia. Gila. Kata Bang Asif. Dia mah. Ini tidak kecil. Ya. Seneng belum ketemu yang Gus Fahmi. Sindri Gus Fahmi nopo kepala sekolah nopo bapak sebut anu kepala sekolah. Oh Gus Fahmi. Kan wonten putra niku Gus Fahmi. Putrine kan Gus Rudi. Keren, keren suka. Nggih. Oh sampean kon numpak iku enak ben. Iya, aku mangkan wis diajak Mas Irul pindah ke belakang. Lali aku Mas Bang. Aduh alam memang terekam kabeh. Boleh dikunci ya, Pak? Terlalu manis.